Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 18 Julai 2022. Saya akan ceritakan sedikit apa itu public goal. Bila anda membuka website public goal di www.publicgoal.com.my, okay, saya ini secara asas lah. Yang pertama sekali, bila kita masuk ke sini, kita akan dapati apa yang dipaparkan ini adalah semuanya adalah harga-harga emas lah. Okay, yang berwarna kuning untuk emas, produk emas, dan yang berwarna silver adalah untuk produk perak. So, mari saya terangkan secara ringkas lah, ya. Okay, macam ini 10 gram ni, 10 gram, 10 gram untuk bunga emas, ya. Dia jual 2641, 2641 public gold jual. Dan public gold akan beli balik pada harga 2403. Okey, kenapa ada beza dekat situ? Okey. Ini harga yang telah diisytiharkan lah. Jadi beza ini kita panggil spread lah, spread lah. Jadi bila kita beli emas, spread tu adalah beza harga lah di antara harga yang kedai jual dengan kedai beli balik berapa harganya. Jadi spread ni sebenarnya mungkin setengah orang akan anggap dia besar, eh. Jadi untuk kecilkan spread, ialah kita kena beli item yang lebih besar lah. Bila kita beli item yang lebih besar, contoh 100 gram, spread dia, kadar peratusan spread dia akan menjadi kecil lah. Peratusan spread akan lebih kecil. Untuk pengetahuan anda, kadar spread bagi barang kemas, ya, barang kemas perhiasan seperti gelang, rantai, semua lebih tinggi lah, jauh lebih tinggi, biasanya sekitar 25% spread dia. Okey, ini saya share ilmu untuk orang yang belum yang baru berjinak-jinak dengan emas lah. Okey, so untuk public gold ni dia ada beberapa cara belian lah. Kita boleh beli direct. So harga dekat sini dia akan follow lah. Memang harga ni akan follow, dan harga ni sebenarnya bukan statik, ya, bukan statik. Dia bergerak, ya. Macam ni dia akan update setiap 20 minit. Setiap 20 minit. Di mana harga ni, okey, dia ada, okey. Dia akan refresh, refresh, ya. Bila dia refresh selepas 20 minit, bila refresh akan dapat harga yang terkini lah. Jadi bagi saya memang sangat menguntungkan lah, sebab dia memang ikut harga semasa. Okay. So untuk 10 gram ni 2641, 2641, eh. Jadi mungkin ramai yang begitu merasa sedikit berat lah untuk beli item ni. Tapi Public Gold ada buat account ni dekat sini, kita boleh beli sebanyak 265. 265 adalah 1 gram. Kalau ini tak boleh juga, boleh buka akaun dengan 100 pun boleh juga. Okay. So kalau nak buka akaun, sila klik dekat description dekat video ni. Okay. Dan saya akan bagi panduan berterusan lah. So memang dekat sini kita telus di mana ada harga jual dan harga beli lah. Okay. So kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh terus WhatsApp saya. So itulah basic pengenalan, ya, apa itu public good. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.